Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal ini rupanya mak mertua Sufian Suhaimi terkejut bila tahu siapa beliau. Alhamdulillah, macam yang semua tahu, baru-baru ini penyanyi Sufian Suhaimi dah pun selamat merisik kekasih hati dia yang dikenali sebagai Rania yang berumur 23 tahun dalam satu majlis tertutup. Sufian yang juga mesra dipanggil Baby Pian juga berkongsi dan yakinkan peminat yang kali ini bukan gimmick music video lagu baru tapi memang majlis merisik yang betul sebelum diorang lanjutkan hubungan ke alam perkahwinan. Macam biasa kalau selebriti ni dari bercinta sampailah kahwin dan dapat anak memang ramai nak tahu ceritanya. Apalagi kalau pasangan tu bukan artis dan tak ramai yang kenal. Dan disebabkan rasa ingin tahu ni, Dating Corny pun selidiklah sikit akaun Instagram Rania Al-Sadat yang dikatakan bakal isteri Sufian tak lama lagi ni. Cari punya cari, akhirnya jumpa juga ibu kepada Rania yang mana kalau semuanya baik-baik dan berjalan lancar, inilah orangnya yang akan bergelar mak mertua kepada Sufian. Walaupun umur dah lanjut, tapi masih nampak sihat dan awet muda lagi orangnya. Walaupun buat masa ni, belum ada lagi cerita pasal perkahwinan antara Sufian dengan Rania, Dating Corny doakan yang terbaik je lah untuk mereka berdua ni. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Okay, dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.